Ya Allah, kini aku menyesal. Aku menyesal dengan kelakuanku selama ini. Aku sedar aku selama ini menganiaya dia, sedangkan aku dan dia sama sahaja hamba Allah. Aku berharap supaya aku dapat putarkan masa dan meminta maaf atas perbuatanku selama ini. Di atas muka bumi ini tiada apa yang perlu dibanggakan, sama ada harta, pangkat dan sebagainya, kerana semua itu milik Allah Yang Maha Esa. Semua itu boleh diambil bila-bila masa disebabkan kelangkuan kita. Dan kini aku sedar, biarlah kita hina di mata semua makhluk, tapi jangan kita hina di mata Allah Subhanahu Wa Taala.